Republik Kami yang ke-7 tahun 2019. Yang berada di sebelah kanan wasit yang memimpin jalannya pertandingan dengan kostum warna biru, celana biru, inilah tim bola voli Putra Pratama Bajiman Bali. Sementara yang berada di sebelah kiri wasit inilah tim bola voli Mediso VC Wabi. Untuk Pak Ji Warsito mungkin malam hari ini juga namun terima kasih Pak Ji, pokoknya terus voli Wonogiri ini mudah-mudahan JKT Family yang ke-7 dan yang ke berikutnya nanti menjadi ikonnya Wonogiri, tidak hanya menghibur pecinta bola voli. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Yenge. Sebelum jadi bupati sudah merintis 2013 saya bersama Pak Bambang Kingkong, anggota dewan, tokoh masyarakat, sesepuh panitia Bambang Kingkong ya, ini ngepel lapangan Untak Belantara. Namun sampai 2019 ini mulai benar Pak Bambang Kingkong bersama DSD Karang Taruna, yaitu Wahana Kerja Remaja, tentunya didukung sepenuhnya oleh warga, utamanya tiga dusun Berangkalan, Berangkulon, dan Mantena di Sanjaten. Ide yang sangat cemerlang bagi Mas Yenge. Sekali lagi beliau punya masa program juga, harus jalani rame pasare, sehat wargane, pinter rakyat, sukses petani ini. Nah, poin yang sehat wargane ini kena menyehatkan warga lewat bola voli, termasuk Mas Iwan Sulistyo, SEMM Wipenain Tempoli dari desa. Terus kiprahnya di voli sudah 2 tahun lebih. Ini Mediso 2017 lolos juara. Mudah-mudahan tahun ini Mediso. Dan untuk Mas Agus Sarjana Teknik, Agus Santoso, 2019 kemarin juara. Langsung kami bacakan para pemain untuk Putra Pratama Prajimantor. Arso Setiawan nomor punggung 5 kaos biru, dulu di Pertamina sekarang Bisu nomornya 5, dan disusul nomor punggung 2 yaitu Ripan Nur Molvi asal Sabator Surabaya kaos biru nomor punggung 2. Ini satu-satunya anak, satu-satunya pemain Indonesia yang direkrut Thailand untuk laga Thailand bersama untuk putrinya Aprilia Mangana, juara di sana. Jadi Indonesia cukup juga lain jual ya, kita tidak hanya mengimpor video nasik, tapi untuk nomor 2 Ripan Nur Molvi sudah ada di Thailand. Kemudian nomor 7 adalah Center Nasional Indonesia, siapa dia? Nizar Zulfikar asal Sabator Surabaya nomor punggung 7. Kemudian nomor punggung 4 adalah Mahfud Nur Jayadi, dulu kapten 2019 ini kaptennya telah Rati Tamamila Sabator. Semuanya dari Sabator ini. Kemudian Gunawan Saputra, namanya saya baru kenal malam hari ini, menerima line up. Hampir setengah jam saya dari transit basin menuju tower reporter. Ini pemain yang diambil dari Bank Sumsel Bapel untuk nomor punggung 6 biru. Dan nomor 3 adalah Bayu Ananta, Semarang Belia, center. Inu nomor punggung 1 dan Doni Haryano, nomor punggung 11 dari Pertamina Energy. Liga Bola Voli Indonesia dan menurunkan libero yang malah melintang di dunia bola voli Liga. Nomor yaitu Najib berangkat dari BNI 46 Jakarta. Sementara good ataupun head good pelatih kepala adalah Widodo Eko Nugroho, kaos warna merah di prinsip. Sementara asistennya adalah Pak Mamo dan trenernya Mas Asario. Untuk menyisir tim tetap Mas Agus Santoso Sarjana Teknik. Menyusul saya bacakan dari Mediso PC nomor punggung 12 kaos putih, inilah Dio Zulfikar, toser BNI 46. Ini lu mas. Toser yang akhir-akhir ini melejit. Kemudian nomor 7 adalah Diki, diambil dari TNI Angkatan Darat. Satu kantor ini dengan Mas Aji Maulana di Jakarta, TNI Adi. Ini dari Tran Pasundan, asal tim Diki. Kemudian nomor 10 adalah Hirnanda Zulfi. Biasa dipanggil Hirnanda. Hirnanda Zulfi dari Pertamina Energy. Sementara nomor punggung 11 Adi Putra Wirmansa dari BNI 46. Dan nomor punggung 4 Dimas Saputra Pratama nomor punggung 4.
ini cewek-cewek cantik Basa Putra Pratama, biasanya yang main Dimas Putra Pratama. Kemudian nomor punggung 3 Sigit Ardian, BNI 46 Fahri Saputra, Jakarta Garuda, asal Tanjung Batul. Jam terbangnya di Proliga baru tahun 2019. Punya servis, jam servis yang keras. Fahri, biasa dipanggil. Kemudian kaptennya Pertamina malam hari ini, baru malam hari ini saya dapat saja ketemu, yaitu Agung Seganti, nomor 8. Dan Nyopi dari Asmi Solo, nomor punggung 9. Beberapa pemain dari RSUD, ada Antri 5, Sawit, ini dulu Asmi nomor 6, dan Tri nomor punggung 1. Libro di Kubu Medium SPC berangkat dari Bank Sukses Babel Proliga Bola Voli Indonesia tahun 2019, yaitu Bastian Tamtomo. Sebagai head coach adalah Bapak Haji Warsito, asisten pelatihnya adalah Pak Karno SKM. Sementara untuk trenernya adalah Mas Iwan Sulistyo SAMM. Perlu Anda ketahui bahwa malam hari ini lengkap sekali, juga perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa untuk RSUD tidak main-main, ini perawat perai nonton semua Pak Bupati, bahkan Direktur RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Bapak Dr. Pratikto Widakto SPA Rabu, Pratikto Widakto SPA Rabu, juga Wakil Direktur DRA Kapti Hastuti MM Rabu, termasuk Manajer RSUD Dr. Gatot, juga ada Dr. Hari Triyono. Penyisian kemarin pakai yang pasar dan sudah Pak Haji Wasipa masuk ke perempat final ngambil ke Jatisono, kemudian seminya ke Jatisono. Punya 3 toko emas Pak Haji, jual beli emas murni Pak Haji Wasipa, melayani cuci, patri, menerima pesanan.